Dibayar sampai 1,3 miliar rupiah untuk pekerjaan ini. Kalian minat kan nih guys? Jadi ini merupakan pekerjaan nelayan yang menangkap kepiting Raja Alaska guys. Nah, kepiting Raja Alaska ini termasuk jajanan sultan yang harganya selangit. Sesuai dengan namanya, kepiting ini tuh hanya bisa ditemui di perairan lepas pantai Alaska guys. Penangkapan Raja Kepiting Alaska ini hanya dilakukan pada musim dingin, yaitu pada bulan Januari dan Oktober saat kepiting keluar dari sarangnya. Ngerinya tuh guys, para pekerja harus kuat menghadapi cuaca ekstrim pada bulan tersebut. Para pekerja juga harus kuat dengan ombak-ombak di laut lepas, juga badai petir dan bongkahan es yang menerpa guys. Diketahui pekerjaan ini sudah menelan ratusan korban loh, dan mereka yang selamat pasti mengalami luka di tubuhnya. Para pekerja yang akan pergi menangkap kepiting biasanya pada malam hari akan bersenang-senang dengan keluarganya. Mereka takut itu adalah perjumpaan terakhir selepas berlayar besok.